guys, selamat menonton HMC TV. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini untuk video terbaru dikemas kini mengenai isu-isu semasa terkini dan sensasi. Jangan lupa share video ini untuk manfaat bersama. Polis cekup buruan kes bunuh Bill Kayong lepas 6 tahun. Seorang suspek yang dikenaki oleh polis berhubung kes pembunuhan aktivis hak tanah adat orang asal Sarawak Bill Kayong kini dalam tahanan polis setelah 6 tahun menjadi buruan pihak berkuasa. Menurut Dayak Daily, suspek Kong Siang Ming atau Batu Ming berusia 26 tahun telah terbang dari Kuala Lumpur hari ini dan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Miri sekitar jam 1.55 tengah hari tadi dan kemudian ditahan di Balai Polis Pusat Miri untuk siasatan lanjut. Laporan itu mendakwa Kong dipercayai bersembunyi di China sebelum pihak berkuasa negara itu menahan dan mengusirnya ke Malaysia kerana pasport yang telah tamat tempoh. Bill Kayong atau nama Islamnya Muhammad Hasbi Abdullah, 43 tahun, ditembak mati di persimpangan lampu trafik dekat Imat Supermarket di Jalan Pintas Tudan, Miri, Kuala Baram pada kira-kira 8.20 pagi 21 Jun 2016. Bowser, pengawal keselamatan kelab malam Muhammad Fitri Paus telah dijatuhkan hukuman mati pada tahun 2018 kerana membunuh Kayong yang juga setia usaha PKR Miri itu. Sementara itu, Mahkamah Tinggi Miri pada Jun 2017 membebaskan dan melepaskan Lee Chang Lun, Chin Wei Ching dan ahli perniagaan Datuk Stephen Lee Chi Kiang daripada pertuduhan bersubhat dalam pembunuhan Kayong. Ini setelah pihak pendakwaan gagal menunjukkan bukti prima facie yang mengaitkan mereka dengan pembunuhan Kayong. Rakyat di negara ini nilai sendiri. Suara rakyat, suara keramat. Sekian dari HMC TV. Terkini dan sensasi.